Hai korang, assalamualaikum. Jom hari ni saya nak ambil pucuk ubi sebab saya nak masak pucuk ubi tumbuk. Okey, saya nak ambil pucuk ubi dulu. Pucuk ubi depan rumah saja cukuplah untuk kami makan hari ni. Tak payahlah beli sayur pasar kan. Walaupun kita orang duduk dekat kawasan taman, kesempatan lah tanamkan pucuk ubi. Tak cukup nanti saya akan ambil dekat rumah jiran pula. Okey, kalau macam tu panahlah. Saya nak petik pucuk ubi dululah. Ya, yeah? Okey. Okey, tadi saya sudah petik depan rumah saya. Hanya dapat segini korang. So saya tadi pergi jiran saya, saya ambil lagi satu genggam lagi pucuk ubi. Pucuk ubi panjang-panjang ni memang dia sedap. Dengan pucuk ubi keriting ni, pucuk ubi keriting ni sekarang susah nak dapat di pasar. Memang tak ada, susah lah nak dapat. Yang panjang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. So hari ni saya nak buat pucuk ubi tumbuk. Setelah sekian tahun saya menikah dengan orang Malaysia, orang Perak, dia tak pernah makan pucuk ubi. So hari ni saya akan masak pucuk ubi nak bagi dia makan. Okey korang. Okey, apa bumbu-bumbu yang saya nak buat pucuk ubi tumbuk ni? Saya menggunakan cili api kampung 1 genggam, buah keras 3 biji, bawang merah kecil dalam 5-6 biji, bawang putih dalam 2 ulas, bunga kantan atau kincong, bahasa Indonesia kincong, bahasa Melayu dia bunga kantan atau kecombrang, macam tu lah kan. Lepas tu rimbang atau terong pipit. Yang saya haluskan bawang merah, bawang putih, buah keras, cili api kampung. Ini saya akan tumbuk-tumbuk sikit-sikit. Ini saya akan iris. Lalu ini saya serai. Saya akan ketuk-ketuk biasa ya. Lepas tu saya menggunakan lesung, lesung kayu. Macam biasalah untuk tumbuk apa-apa pun. Lepas tu pucuk ubi yang saya sudah basuh saya akan tumbuk dalam ni. Kelapa dalam 1 biji atau 1 biji setengah, ikut korang lah nak pekat ke mana. Okey, kalau macam tu saya tumbuk dulu pucuk ubi ni ya. Okey. Okey, ini pucuk ubi saya sudah tumbuk-tumbuk tadi. Saya tumbuk agak kasar. Lepas tu terong pipit atau rimbang saya sudah pecah-pecahkan dia. Bunga kantan atau kecombrang saya sudah potong-potong. Serai saya sudah ketuk-ketuk. Bumbu yang saya tadi saya sudah haluskan. Lepas tu santan kelapa saya sudah blender ya. Lepas tu saya akan masak dia, saya campur semua sekali. Serbuk kunyit jangan lupa ya. Sebab tadi saya tak ada kunyit. So saya tambahkan serbuk kunyit. Okey. Okey, saya sudah campur semua sekali. Lalu saya akan gaul dia. Kalau rasa tak cukup santan, boleh tambahkan lagi ya. Ini sebab saya menggunakan santan pekat. So nanti saya boleh tambahkan air lagi. Okey. Dah lama saya tak makan pucuk ubi ni. Berapa tahun saya tak makan ni dah. Teringin sangat-sangat. Tak tahulah suami saya pandai ke tak makan. Aduh. Okey, kita gaul dia dulu sampai dia mendidih ya. Okey. Okey, pucuk ubi saya sudah siap. Saya sudah letak kunyit. Memang warna dia jadi hijau sebab dia kan ditumbuk. Jadi alhamdulillah.
Banyak mana bumbu kunyit, warna dia akan tetap hijau. Dengan mak kau hijau, bapak kau hijau lah kan. Ya Allah, saya memang dah lama tak makan pucuk ubi ni. Kebetulan saya dari kampung ada bawa balik rimbang atau terung pipit. So saya nak masak pucuk ubi. Saya nak bagi suami saya makan dengan anak saya makan. Tak tahulah dia orang ni pandai ke tak makan kan. Okey, saya akan salin dia dulu ya. Okey, pucuk ubi ni sesuai dimakan dengan ikan sambal atau ikan bilis atau ikan teri disambal dengan kacang. Janji dia sesuai dengan yang sambal-sambal. Tak kira lah sambal apa pun, telur, ikan masin, memang sesuai. Okey. Okey, pucuk ubi saya sudah siap. Pucuk ubi tumbuh. Terima kasih korang sudah tonton. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita makan kat bawah ya. Saya tanya suami saya je sebab anak saya tak bertudung. So saya tanya dia sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita makan ubi tumbuk. Saya nak rasa, saya masak. Pertama kali. Pertama kali makan ni. Sedap-sedap. Rasa pedas, lemak, cukup rasa. Jemput makan. Okay.